Oke, baik. Tira, jom. Jom pergi ke sana, sana. Jom pergi. Api pusat sampai lagi. Kita nak pergi mana? Mumbra kat mana? Kita singgah di Masjid Abdul Samad untuk solat Zuhur. Temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi. Okey, semua sekarang ni pada tuan-tuan perempuan semua ada satu name tag. Rahat sekejap. Kita dah sampai. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallazi. Subhanallazi. Sahara lana. Temuinya di tanah suci. Macam mana nak order kopinya? Apa dia? Apa dia? Cakap bahasa dia. Tak, tak, tak. Okay, sekarang kita berada di hotel. Muka kepenatan. Saya tengah tunggu masa untuk nak check in. Okey, penat. Kita nak jalan sekarang. Lepas ni kita nak pergi menziarahi masjid-masjid. Tapi last sekali Karnul Manazil kita mikat. Okey. Ini kita punya hotel yang kami singgah hanya sekejap je. Check in pukul 7, check out pukul 10. Dia di Masjid Ibnu Abbas. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afun. Sekarang kita berada di Hilang Rus. Fa'fu anna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini makanan kami adalah makanan berhidang, eh. Kita akan kongsi berempat. Kita semua dapat makan, insyaAllah. Semoga dipermudahkan kami, insyaAllah. Kita dah sampai di Masjid Karnul Manazil. Kami meminta itu Masjid Karnul Manazil padamu, tempat kami mengagu. InsyaAllah nanti kita akan datang lagi. Mungkin insyaAllah ada masa, ada rezeki, jumpa lagi. Okey, hari ini adalah hari kedua di Mekah. Alhamdulillah, semalam dah selesai kita buat umrah wajib. Jadi, kita ada bersama Ijin. Kita dah botak dah sekarang. Kita dah botak. Okey, alhamdulillah. Betul. Kita nak pergi ketai lah. Dah makan belum? Belum. So, kita mengopi, okey? Okey. Alright, let's go. Let's go. Kasih sejati yang tiada terganti bagai sang surya. Okay, sekarang kita dah dekat pukul 3. So asal masuk 3:30, 3:45. Tawaf sunat, lepas sunat dapat solat di matah. Terfikir apa akan terjadi ketika tiba hari tuanya nanti. Menenangkan wajahnya. Alhamdulillah, tadi kita dah alhamdulillah ada rezeki kita untuk pegang kain Kaabah. Sekarang kita tengah menunggu waktu solat asar. Mudah-mudahan kita dapat solat dalam matahlah. Jadi kita duduk kat belakang, insya-Allah sebelah
makam Ibrahim dan ini ada Kaabah lah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Impian kita, niat kita untuk sembahyang di dalam mataf, alhamdulillah termakbul. Air mataku melihat dirinya. Ke tempat haji yang Arafah, Mina, nanti kita mikat dekat Urona. Okey. Okey. Memberi segala galak tanpa mengharap balasan. Ada di Gua Sur nak daki ni, Masya Allah. Tak okay, ada komen apa? Kerana kasih dan sayang mereka, kita bisa hidup dengan sempurna. Sungguh tak sanggup aku menanti bila tiba hari tiada yang nanti. Assalamualaikum. Hari ni sekarang ni kita cuba naik Jabal Rahmah dengan kita punya orang-orang kuat kita ni, terutamanya Hakimi, seorang mutawif, future mutawif. Okay, bismillah. Aku rasa alhamdulillah, setelah berjaya mendaki Syokat sampai ke puncak atas lah. Kita berada di Muzdalifah. Kita akan tukar ihram lah. Okey, alhamdulillah kita dah tukar pakaian. Sekarang kita berada di Mina. Yang ada disediakan. Setiap khemah telah disediakan tapet, aircon. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dah selesai dengan umrah yang kedua. Tapi kali ini kita guna kemudahan lah, iaitu kita tawaf menggunakan skuter sampai sa'i. Ini sa'i manual. Hari ini kita akan pergi ke Hudaybiyah dan kita bermikat di sana. Alhamdulillah telah selesai kita punya umrah yang kali ketiga. Sekarang kita dalam proses, kita tengah nak tunggu mak tawaf wida', insya-Allah kita akan buat besok. Okey, hari ini 2 Mac pada hari Sabtu. Jadi hari ini apa mission kita? Kita akan cuba solatlah ke tingkat, di tingkat 2 yang boleh pakai baju biasa. Nombor 84 punya pintu. Tempat kosong, so pakai baju biasa je, tak perlu pakai ihram lah. Saya menaikkan solat waktu maghrib. Kita nak keluar cari SIM card dekat untuk handphone kata lagi lah. Kedai HTC dan tak ada pun untuk seminggu. Kita pasal ambil yang 2 minggu 15 seat lah. So kita di sini. Lepas kita beli SIM card tadi, kita cuba solat sedepan-depan yang boleh. Nak penuh lah area depan-depan Kaabah tu. Ni pun dah penuh dah sebenarnya. So kita buat usaha tambahan. Hari ni hari terakhir kita di Mekah. Kita nak buat tawaf wada'. Tawaf wada' kita orang naik skuter je sebab nak cepat. Itu percubaan kakak untuk berumah makan. Okey, kita nak pergi tempat tawaf naik skuter. Okey, jom naik skuter, naik skuter. Jom. Lepas ni dah tak boleh nak buat video dah. Sebab tawaf wida' kan. Okay, sekarang kita dah sampai stesen kereta api.
ini pemandangan dia. Alhamdulillah, Iman Travel belanja makan nasi Arab. Tok main pun. Sebelah ni, main pun. Mama pun kena makan. Mama makan nasi apa, Mama? Nasi Arab rasanya. Kita berada dalam tren laju. So far pemandangan bukit-bukit batu. Buka-buka kepenatan. Walaupun 2 jam je. Walaupun 2 jam je. Ini jam lah, ini jam. Air panas tu. Apa? Air panas tu. Okay. Ini Ustaz Mutawif Alif. Ni kopi lover, kopi. Kita berada dalam Masjid An-Nabawi. Di depan kita adalah Kak Raudah. Dan depan lagi adalah makam Rasulullah SAW. Sekeliling penuh orang. Sebab ni semayang Zuhur sekarang ni. Okay, sekarang kita nak menuju ke Raudah pukul 4.30. Tanpa muasasah, kita dah booking pukul 1 pagi. Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. 2 hari lagi nak balik. Maknanya hari ke 10. Kita nak ke mana? Ke Masjid Quba, Masjid Qiblatain. Ladang kurma, ladang kurma. Sekarang kita berada di Masjid Quba. Masjid Quba. Okey, Masjid Quba ni yang pertama kali Rasulullah membinanya. Itu je lah. Itu je namanya. Dan kedua, apabila kita sembahyang solat sunat, kita akan dapat satu pahala umrah. Kan pakaian serba merah lalu bersumpah Jabir bin Samura. Dekat sikit. Allahu 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 Allah habibi Rasulullah. Alhamdulillah, sekarang kita dah sampai ke ladang kurma. Sekarang kita berada di Bukit Uhud. Orang ramai tu, kan? Itu adalah tempat Bukit Uhud lah. Kan? Bukit Uhud! Yo! Sekarang jam pukul 12.30. Kita cuba nak masuk Raudah menggunakan Wuzu. Allah, 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 Habibi.
Alhamdulillah selesai dapat pergi ke Raudah Baris Harapan yang 119. Sekarang dah pukul 2 ke pukul 3 kot hampir. Makan dan letih. Eh, beres. Gantung tak? Tak ada. Tak gantung eh? Okay. Selamat sekali. Selamat pagi. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Ada yang tak sarapan ke? Okey, baik. Pertama sekali, kita buat kita program pagi ini atau biasanya kita buat hari pertama ni. Saya hari kecadan nak buat sebuah dulu. Alhamdulillah, Iman Jerebo bawa kita Madinah ke Buyat dulu. Sebelum 2 tahun lepas, masuk Madinah dulu waktu di Mekah. Pertama sekali, Madinah ni beza setiap amalan kita di Madinah. Berapa kali ganda? 100. Sayyidi salatun wa salam alayka. Nabi kata tak akan ada dalam syurga, takkanlah kita ni lebih koman daripada pergi roh, tak ada masuk syurga roh. Ta bis salam wal huda Muhammad habib. Hayatana bil iman Okay, petang ni adalah briefing untuk persediaan untuk pulang ke Malaysia, insyaAllah. Fadaituka sayyidi salatun wa salam alayka ya nabi habibia. Yang kita akan pulang, sedar tak sedar rasa sayu ke tak. Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa ahli keluarga kami, anak isteri kami, dan dosa sekalian mereka yang beriman kepadamu sehingga ke hari ini. Ya Allah, Engkau jadikan pertemuan kami ini yang akan berakhir, sebab setiap pertemuan akan adanya penghujung dan berakhir. Maka jadikanlah pertemuan kami, bertemu kami di bawah kalimah yang satu, dan bercerai kami dengan kalimah yang sama, iaitu kalimah suci la ilaha illallah. Dan jadikan setiap amalan, setiap inci langkah dan pergerakan kami di dua bumimu ini, di dua bumi sucimu ini, ya Allah, mendapat kebaikan dan keberkatan serta mendapat keampunan yang sebaiknya daripadamu. We are going back home. Jomlah balik. Okay, selamat pulang semua. Semoga mendapat umrah yang mabrur. Amin. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Jumpa lagi Madinah. Jumpa lagi Madinah. Jumpa lagi Ismail. Jumpa lagi. Okey, dah. Apa nak ke apa nanti aku datang. Ah, okey. Terima kasih banyak. Ustaz Mahir, terima kasih banyak. Okey. Ya, insya-Allah saya akan bersama sampai ke KLIA. Alhamdulillah. Saya syukur dia dalam flight. Oh, ya, ikut tadi kan. Ustaz Mahir tak ada. Kau sini sama. Saya pergi seorang. Tinggal pun Ustaz Syamil. Ha, Osman. Bye-bye, Osman. Bye. 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 Lagi. Masuk. Ambil video ni. Dah follow, dah subscribe dah. Dah subscribe dah. Nanti tunggu. Macam belum subscribe lagi ni. Dah lah. Tengok ni. Vlog di belakang. Ada? Ada. Ah, boleh. Oh, artis.
yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu. Kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak. Okay, okay, okay. Alhamdulillah. Terima kasih Iman Travel.